Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله. Bagaimana yang kita sebutkan kemarin dari kisah sedikit tentang kisah Musa alaihissalam yang disandarkan riwayat tersebut pada beliau, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, jadi bukan telur gitu, tetapi botol. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar qala akhbarani Al-Hakam bin Aban an Ikrimah Maula bin Abbas fi qawli. Jadi riwayat ini dari Ikrimah. Jadi seorang tabi'i, bukan sahabi, dan tidak pula dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ikrimah ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatun wala naum, qala anna Musa alaihi salam sa'ala al-malaika hal yanamu Allahu azza wa jall. Jadi suatu hari Musa bertanya kepada para malaikat, Allah tidur enggak? Fa'awha Allahu ta'ala ila al-malaikati wa amarahum ayu arriquhu thalathan falayatrukuhu yanam. ففعلوا ثم أعطوه قرورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para malaikat dan memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Musa berjaga-jaga, jangan tidur, tidak diperbolehkan tidur, ya, untuk membuktikan apakah betul Allah subhanahu wa ta'ala itu tidur atau tidak. Maka malaikat ini diutus oleh Allah untuk menjaga Nabi Musa agar tidak tidur. Maka mereka pun menjaga. Lalu mereka memberikan kepada Musa dua botol, dipegang oleh Nabi Musa. Ya, kemudian terus dijaga. Ya, jangan sampai dia tidur, karena kalau tidur pecah. Fa'amsakahuma, maka keduanya pun dipegang oleh Musa alaihi salam. Thumma tarakuhu wa hadzaru yukasirahuma. Kemudian mereka tinggalkan dan memberikan tanbih, hati-hati jangan sampai dia memecah keduanya. Qala faja'ala yan'aswahuma fi yadihi. Maka mulailah Musa mengantuk dalam keadaan kedua botol itu di tangannya, digenggam. Fi kulli yadin wahida, pada setiap tangan satu botol. Qala faja'ala yan'as wa yunabbah wa yan'as wa yunabbah. Lalu kemudian beliau ngantuk, lalu kemudian diperingatkan, ngantuk diperingatkan. Hatta na'sa na'satan fa daraba ihdahuma bil ukhra fa kasarahuma. Sampai tiba pada ngantuk yang sangat, maka dia pun memukulkan salah satu botol itu dengan botol yang lain, maka dia pun menghancurkannya. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar perawi, yakni Ma'mar bin Rashid, innama huwa mathalun darabahu Allahu azza wa jalla yaqulu fakadhalika as-samawati wal-ardhu fi yadihi. Ini adalah permisalan
yang Allah Subhanahu wa taala misalkan lalu mengatakan bahwa demikian pula langit-langit dan bumi di tangannya. Hakadza rawahu Ibnu Jarir anil Hasan bin Yahya Nabi Razzaq. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al Hasan bin Yahya dari Abdul Razzaq, fa dzakarahu, lalu beliau menyebutkannya, wa huwa min akhbari Bani Israil. Dan ini termasuk berita dari Bani Israil, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimma yu'lamu anna Musa alaihi salam la yakhfa alaihi mithlu hadha. Dan ini adalah merupakan perkara yang diyakini bahwa Nabi Musa alaihi salam tidaklah tersamarkan beliau tentang perkara ini, bahwa Allah itu tidak tidur. Tidak tersamarkan bagi Musa alaihi salam sehingga harus bertanya kepada para malaikat. Naam. Min amrillah azza wajal. Ini tidak tersamarkan bagi beliau dari perkara Allah, wa annahu munazzahun anhu. Dan bahwa Allah itu disucikan dari yang namanya tidur. Tak mungkin Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan hal ini. Wa aghrabu min hadza kullihi, dan lebih aneh lagi dari ini semua kata beliau, al haditsul ladzi rawahu Ibnu Jarir, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Qala haddatsana Ishaq bin Abi Israil. Qala haddatsana Hisham bin Yusuf an Umayyah bin Syabl an al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berikut ini dinisbahkan kepada Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau yang tadi dari perkataan Ikrimah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an Musa alaihi salam alal mimbar, bahwa aku mendengarkan Rasulullah bercerita tentang Musa di atas mimbar. Qala, maka beliau bersabda, waqa'a fi nafsi Musa, bahwa pernah terbetik pada diri Musa, hal yanamullah, apakah Allah itu tidur? Fa arsala ilaihi malakan fa arqahu arqahu thalathan thumma a'tahu qaruratayn. Maka Allah mengutus seorang malaikat lalu kemudian menyuruh dia untuk berjaga-jaga ya selama 3 hari, kemudian memberikan kepadanya 2 botol fi kulli yadin qarurah, pada setiap tangannya 1 botol. Wa amarahu ayyah tafidha bihima, dan memerintahkan untuk menjaga keduanya. Qala faja'ala yanam wa kadat yadahu yaltaqiyani fayastayqidh. Hampir saja beliau tertidur dan hampir saja kedua tangannya itu bertemu, maka dia tersadarkan kembali. Fayahbisu ihdahuma 'alal ukhra, ya, maka dia menjaga kembali salah satunya dari keduanya, dipegang kembali oleh Musa. Hatta nama naumatan fastafaqat yadah, sampai kemudian beliau tertidur maka bertemulah kedua tangan Musa. Fankasaratil qaruratan, maka pecahlah 2 botol tersebut. Qala daraballahu azza wa jalla mathalan anna Allah law kana yanam lam tastamsik as-sama' wal ard, bahwa ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan bahwa kalau Allah tidur maka tidaklah akan tertahankan langit dan bumi, yakni langit dan bumi akan hancur. Wa hadha haditsun gharibun jiddan. Qala Ibnu Katsir, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat aneh sekali. Wal azhar annahu israiliyun la marfu'un wallahu alam, yang zahir bahwa hadis ini dari khabar Bani Israil, bukan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya jilid 1 halaman 309. Nah.
Kemarin sampai di mana ya, Khun? Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Thumma akhbara subhanahu ba'da dhalik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan setelah itu. An azimi qudratihi. Tentang besarnya kekuasaan Allah. Wa kamali quwwatihi, dan kesempurnaan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi, dengan firmannya. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidaklah memberatkan dia untuk menjaga langit dan bumi. Yaitu as-samawati wal ardu wa ma fihima. Tidaklah memberatkan bagi Allah untuk menjaga langit-langit dan bumi serta apa yang terdapat di dalamnya. Wa fassara Syekh rahimahullah, dan telah ditafsirkan oleh Syekh rahimahullah, ya'uduhu bi yuthqiluhu wa yukrithuhu. Yang dimaksud adalah yuthqiluhu wa yukrithuhu, yaitu memberatkannya. Ya. Wa huwa min adahul amru. Yaitu dari kata ada al-amru. Ai idza saqula alaih, apabila dia berat. Berat atas dia. Ya, dan Allah ditiadakan dari sifat ini. Ya. Jadi sifat ini merupakan sifat salbiyah. Makanya dinafikan oleh Allah untuk menunjukkan besarnya kekuasaan dan sempurnanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma wasafa nafsahu subhanahu fi khitami tilkal ayatil karimah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya pada penutup ayat yang mulia ini. Penutup ayatul kursi. Bihadainil wasfainil jalilaini. Dengan dua sifat yang mulia ini, wahuma, yaitu al-aliyu wal-azim. Wahuwa al-aliyul azim. Allah maha tinggi dan maha agung. Fal-ali, yang dimaksud dengan al-ali, huwa alladhi, dialah Allah yang lahul uluwul mutlaqu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ketinggian secara mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Ya. Dari segala sisi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Sisi itu ada beberapa perkara. Sini sebutkan dari tiga sisi ketinggian Allah itu. Uluwud zat, yang pertama ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunuhu, dan keadaan zat Allah itu. Fauqa jami'il makhlukati, berada di atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Mustawiyan ala arsy, dan Allah itu tinggi di atas arsy. Wa uluwul qadar. Uluwul qadar, atau disebut juga uluwul manzilah, tingginya martabat dan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala.
Idh kana lahu kullu sifati kamalin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Walahu min tilka sifati a'laha wa ghayatuha. Dan milik Allah dari sifat tersebut yang paling mulia dan yang paling agung. Paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling sempurna. Walillahil mathalul a'la. Mad dalil ala wujud sifatillah ya akhi? Apa dalil bahwa Allah itu punya sifat? Dalil yang sharih. Li'annaha sifatur rahman. Barakallahu fiik. Karena mungkin di sana ada yang bertanya, mana dalil tentang sifat Allah secara jelas? Sebab Ibnu Hazm rahimahullahu taala condong kepada mazhab Mu'tazilah karena beliau mengatakan tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan Allah punya sifat. Nah ini dalil yang sangat jelas sekali. Ya, di dalam ayat walillahil mathalul a'la. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan secara sharih li'annaha sifatur rahman azza wa jal. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa ulul qahri. Ketinggian kekuasaan. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah yang menguasai di atas hamba-hambanya. Idh kana huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Karena Allah itu berkuasa di atas seluruh hambanya. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, Allah tinggi dalam segala perkara. Tinggi dalam zat, tinggi dalam manzilah, dan tinggi dalam hal kekuasaan. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah Al-Ali. Wa ammal azim, adapun al-azim, fa ma'nahu, maknanya adalah al-mausufu bil azamah, yang disifatkan dengan keagungan. Alladzi la syai'a a'zam minhu, yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih agung. Wala ajal, dan lebih mulia. Wala akbar, dan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu subhanahu ta'zimul kamil, dan Allah Subhanahu wa taala ya, baginya pengagungan yang sempurna. Fi qulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa asfiya'ihi, di dalam hati-hati para nabinya, para malaikatnya, dan orang-orang terpilihnya. Baik, selesai tentang pembahasan ayatul kursi. Nah, tinggal yang kemarin itu ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jatuh dalam beberapa cetakan, di mana beliau mengatakan wali hadza, oleh karena itu kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin, barang siapa yang membaca ayat ini pada satu malam, lam yazal 'alaihi minallahi hafiz, maka senantiasa Allah menjaganya. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih, dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Dan ini diambil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang masyhur, hadis Abu Hurairah. Ya, masih ingat tentang Abu Hurairah yang ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menjaga zakat, zakatul fitr. Maka pada malam hari datanglah seseorang mengambil sebagian, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, saya orang miskin, saya membutuhkan, maka lepaskan aku dan aku tidak akan datang lagi. Keesokan harinya Abu Hurairah datang menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wallah dia akan datang lagi." Dan betul datang lagi. Dan berjanji seperti itu pula, kembali lagi dia, dilepaskan Abu Hurairah. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Dia akan datang lagi." Maka pada malam ketiga ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan kemudian syaitan ini mengatakan, ya, maukah kamu aku mengajarkan sesuatu? Apabila kamu mau melepaskan aku, akan aku ajarkan kamu. Abu Hurairah, seorang sahabi yang sangat menyenangi ilmu, ya, dan ini bukan dalil, ini bukan dalil yang dijadikan sebagai hujah boleh taklim kemana-mana, boleh mengambil ilmu kemana-mana, karena pada waktu itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan ataukah yang mendustakan. Nah, maka diajarkanlah oleh syaitan ini, apabila kamu ingin tidur, idza awaita ila firasyik, maka hendaklah engkau membaca ayat ini. Lalu dibaca oleh syaitan. Syaitan baca ayat kursi. Bahkan ngajari Abu Hurairah. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, seterusnya. Nah, lalu setelah itu kata syaitan, fa innaka law qara'ta hadhihi al-ayah lan yazala 'alaika min Allahi hafid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga kamu, wala yaqrabaka syaitan hatta yusbih, dan kamu tidak akan dekati syaitan, maunya termasuk saya gitu, termasuk dia maksudnya, sampai pagi hari gitu. Maka ketika di pagi hari datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub, dia telah berkata benar padamu dan dia adalah seorang pendusta yang besar. Jadi asal dari syaitan pendusta, kadang jujur, terkadang jujur. Maka ikhwan fiddin azakumullah, seorang yang asalnya pendusta, tidak mungkin kita mengambil ilmu dari mereka. Ahlul bid'ah wa minal ladina la yu'tamanun. Adapun Abu Hurairah tidak mengambil ilmu itu dari syaitan, tapi beliau mengambil ilmu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, sadaqaka wa huwa kadzub, telah berkata jujur dan sungguhnya dia adalah seorang pendusta besar. Naam. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa qauluhu subhana, dan firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini keempat adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah serta luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.